What's up, apa kabs? Kembali lagi di Refdi Standard Motovlog. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang di Instagram bersama ini freestyler Sukoharjo mantap jiwa. Baik, dia orang baik dari Sukoharjo, freestyler juara nasional, mantap. Yang belum tahu, cek dulu Instagramnya ini Mas Ardian Prakas, juara sport. Ya. Ya, ini IG-nya nih. Mana? Di sini di tengah. Di tengah ini benar. Ardian Prakas. Yuk, kita mulai aja nih jawab pertanyaannya. Dimulai dari Fadri Alif ya. Iya. Bang, jadi stunter udah berapa lama, Bang? Gua iyalah berapa kalau saya udah berapa lama tahun, 5 tahun aja. Berapa lama 5 tahun mong kan suara samarkan berapa tahun delapan puluh dua tahun lama juga kamu ya. Kamu masih bisa apa kamu? Saya ini Derax. Ya Erik, berapa Erik jadi santer? Gua dari rap di kelas 2 SMA kelas 2 SMA gua kelas 1. Gua ngeliat dia freestyle di jalan pulang sekolah, gua langsung ikut ya. Ini masih iya, Mas Jago. Mas Jago berapa? Kalau aku mah baru aja kemarin sore habis maghrib ya. Kemarin baru gabung freestyle. Baru gabung. Tapi langsung tahu. Tapi ya, udah juara ya. Tuh pialanya ada 5, tuh 1 2 3 4 5 okay. di bengkel katanya 3. Enggak penting ya. Enggak penting ya. Enggak penting. Penting duit. Yang penting uangnya, betul. Galak gede-gede banget. Dari Lovely underscore Budi underscore Prakasa. Mungkin sudah dengar ini. Kalau ini Prakas. Bukan. Bang dapat THR berapa? Ini tan apa titik 2 V. Titik 2 V kan. Mungkin nanti jadinya seperti ini V. Titik 2 enggak di hidungnya. Enggak di hidungnya V. Iya. Gitu. Gua enggak dapat lah gua udah gede aja. 60.000 gua dapat dari Bude. Oh gitu. Makasih ya. Lo Erik masih banyak Erik dapatnya. Erik dapat berapa? Gua dari bokap tuh 1M. Kemarin sih dia ngasih. Terus pas gua mau keluar rumah tuh dikasih sama nyokap 2M. Ya gua bikinin ini buat jembatan di Sukoharjo katanya enggak punya apa flyover. Enggak punya flyover jadi enggak bisa nongkrong di sini. Gua kasih aja duitnya kemarin buat bikin flyover kan. Biar bisa nongkrong sama cabe-cabean di sini katanya. Tadi ya sekitaran 3,5 lah kurang lebih segitu. Bapak ini ya. Kalau aku sih dapatnya THR total 3,5M juga kan dari dia. Berarti kasih semua ya dikasih. Gua enggak pengen spesial tuh. Ya udah dikasih semua. Buat dia. Nah, pokoknya tadi ada yang nanya gitu dah. Nah, ini aja cara gede nyali. Gede nyali ini jago ya. Gede nyali, kamu main gede nyali. Kan gede ini. Kan jelas gini. Oh, stan bego. Pernah tahu kan stan bego? Lu pasang muka bego kayak gini, pakai kolor. Enggak usah pakai baju juga perlu. Enggak usah pakai baju. Stay cool di depan lampu merah. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Udah gini doang, 5 menit doang. Udah. Ya. Entar pasti gede. Gedenya. Serius. Gede udah. Gede. Rian Tonok underscore ABDLGNI. Bang awal mula suka stun dari siapa? Gua dulu dari VCD. VCD dibeli nama ini mak gua. Itu gua dicerita berapa kali ya? Pokoknya gua udah ada musiknya bukan? Iya, ada musiknya terus ada. Ada yang ada musik Indonesia juga, bego. Bukan orang luar negeri. Luar negeri tapi musiknya ada musik dibikin musik sini. Gak ada. Gue pernah dibeliin itu, bukan? Gue VCD orang pakai VCD. Enggak itu lu Deso. Ayolah, lu Deso lu. Filmnya tuh kayak inian, kayak film. Film. Tapi tentang freestyle doang. Itu kayak film dokumentasi gitu, film dokumentasi tapi freestyle. Iya. Kalau misalnya. Sering kan? Jaman dulu dah. Kalau misalnya ini kayak di YouTube tuh kayak videonya Jorian tuh yang filmnya Jorian apa sih tuh? Iya, tahu kan? Apaan itu kan? Pokoknya ada filmnya dah. Iya, aku tahu. Yang satu jam, pokoknya itu tuh yang satu jam itu tuh kayak gitu tuh. Persis kayak gitu terus ya udah.
nyobanya pakai Sprapit. Dari Bang Jody Motovlog HD, Bang Refdi, tips and tricks dong cara wiliin hati wanita. Nah ini kalau soal wanita ini, tolong ini dijelaskan ini, Bapak. Tolong bang. Gimana tadi? Bang, mewilikan hati wanita. Oh, memilikan hati wanita. Gampang lah. Bang, lu caranya, lu udah deket kan sama wanita itu? Nah, kalau belum deket, cari dulu wanitanya yang jelas. Kalau udah deket, samperin ke rumah, bilang ke bapaknya, bilang ke ibunya, lamar dia. Udah itu paling willing, ngenten pun. Paling willing, ngenten pun. Sugeng berarti. Itu paling, cara paling membilikan paling wanita. Willy. Bang, cara Willy pakai pesawat gimana? Gampang itu mah. Gampang ya? Karena kecil aja udah bisa itu kok. Iya, gampang. Iya. Pertanyaan bodoh lah. Cuma gini, udah sampai Willy dia. Kalau mau yang gede, beli tiket. Nah, pasti Willy kan, pasti Willy tuh, pasti Willy tuh. Lama lagi Willynya begitu. Tandem. Bang, lu tipe orang apa sih? Gua orang apa ya? Orang aring kali sih. Orang aring. Bikin vitamin. Orang aring. Gua orang Jawa, biasa. Orang Jawa. Gua enggak Jawa ya. Ini orang Jawa nih. Bapak gua Jawa. Dimas Galih 340. Bang Refdi, kenapa ban motor bulat? Lo buka di YouTube, pokoknya ada yang mobil itu banyak kotak. Ada cok, mencari aja mobil ban kotak tuh, lo rasanya gimana itu anjing? Gak sih gimana jalan tuh? Lama lo? Kagak bisa jalan. Apa ada? Mobil ban, iya, gitu, getar-getar begini nih. Gitu deh, apa enak? Apa enak coba? Apa orang emang duit deh? Ini ada pertanyaan dari Utuk JXR. Ref, sempakmu saiki warna apa? Renda-renda, kupu-kupu. Pink, kembang-kembang gitu. Mantap kan? Sip A, sip B, sip C. Iya. Sip 3 hari dia. Jadi udah enggak ganti sempak 3 hari. Rencananya mau 5 hari. Bahkan sampai 1 minggu. Ini mau pulang. Ini ada pertanyaan dari Jili Fa Rizil. Ini nama. Ya udah enggak apa-apa, nama adalah buat doa ya kan. Iya, Zili. Bang, cara Willy di jalan rame gimana? Jangan sampai bisa Willy di jalan rame. Jangan sampai. Tapi kalau di tempat latihan ya rame. Kalau gitu. Gua sarang kori, Pak. Gimana? Gua Willy. Gimana? Tapi gua di Willy ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai enggak rame. Enggak rame. Ya, gua enggak. Itu jangan sampai kan rame tapi pengendara lain lah. Nanti dianggapnya kalau freestyle itu urakan. Jadi gimana Pak? Boleh nggak Willy di jalanan Pak? Jangan sampai. Kalau kamu, kalau aku kan pernah Willy di jalanan Pak. Kamu gimana? Juga pernah pasti. Gimana? Jalan-jalan gitu kalau malam. Pernah. Pernah sih pernah, tapi jangan sampai mengganggu gitu ya. Jangan membayangkan ya. Lihat sikon. Dari Calvin Alfaiz, iya sih stunter di Indo kan jarang, penghasilannya menguntungkan. Tapi ortu kebanyakan sekarang mikirnya pekerjaan yang common di masyarakat. Biasanya kan orang jarang usaha dan melihat ke belakang. Apa sih? Gimana sih? Ya pokoknya gitu deh. Gimana? Kalau stuntman itu, kalau bagi gue sih nggak kerja itu mah, soalnya kan nggak setiap hari. Kalau setiap hari baru kerja kita. Yang jelas nggak tetap kan? Nggak tetap itu mah cuma hiburan doang dari bonus dari hobi dah. Iseng aja bonus dari hobi. Buat jajan. Buat beli rokok. Buat benerin motor. Udah gitu aja, nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu stuntman banget. Kalau yang susah-susah juga enggak gua ambil biasanya. Ngeri tiba. Ini ada pertanyaan dari Nido Kurniawan 29. KLX atau Ninja 250? Gua KLX. KLX. Kenapa pilih KLX? Tahu KLX. Gua enak. Terus kalau dibawa jauh enak, kalau bannya supermoto pokoknya
nyaman dah pokoknya Thailand itu nyaman. Sebut segala medan. Segala medan. Kalau gua KRX setengah kan mikir soknya enak. Karena komplek gua tuh banyak tanggulnya, ada beberapa ratus tanggul. Ya, beberapa ratus tanggul. Ya, jadi kalau gua pulang malam tuh bisa terabas. Setiap gua pulang rumah bisa gua terabas. Bisa juga kalau gua rem buat liburan juga jalan-jalan terabasan gitu kan. Refreshing, refreshing. Sebenarnya tuh enggak ada geng motor. Sebenarnya geng motor tuh enggak ada. Menurut gue ya, menurut gue itu geng motor enggak ada. Jadi itu tuh geng yang rusuh naik motor, bukan geng. Jadi motor. Itu geng yang kemana-mana naik motor, bukan geng motor, bukan geng motor. Geng yang mau nyerangnya pakai motor, bukan geng motor. Kalau misalnya dia mungkin adanya motor. Kalau misalnya ada mobil bak, masa lu mau namain geng mobil bak? Iya kan? Karena di sini aja ya kan geng-geng itu adanya motor kali. Jadi dia jangan nyebut geng motor dong. Motornya jangan disalahin, itu cuma transportasi doang. Jadi lu jangan itu cuma sarana transportasi. Iya. Sugeng Riyadi. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Yeah. Mantap jiwa raga. Ya ada video di sini aja. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks. Thank you. YouTube channel Rap di Stunter. Ya, dari Sukoharjo nih. Jauh-jauh kesini. Instagramnya Erik SPSM. Emang di situ gitu. Di tengah, sini. Di tengah nih. Ini. Apaan anjing? Dian Prakas. Dian Prakas nih. Anjing belakangnya ya. Anjing. Dian Prakas. Rap di. Oke, mantap. Terima kasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngetempun. Bye.